Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dipilih oleh Allah pada hari yang mulia, pada pagi yang mulia, sebagai salah seorang daripada orang yang sampai ke rumah Allah di saat orang lain masih lagi tidur ataupun berehat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang ada ini, saya sampaikan kepada tuan-tuan khabar gembira yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam sebuah hadis daripada Buraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bashiril masyaina fi dhulami ila al masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Terimalah khabar gembira. Bashir, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan di dalam gelap ke masjid. Ini disebut oleh para ulama, waktu gelap ini iaitulah dua salat yang sangat berat bagi orang munafikin. Orang munafikin tak nak pergi dua salat ini, iaitulah salat subuh dengan salat isyak. Kerana zaman dulu gelap. Bila gelap, dia kata kalau tak pergi pun tak apa, orang tak nampak. Ini perangai munafikin. Dia pergi salat bukan kerana Allah, tapi kerana takut orang kata. Kita hari ini alhamdulillah, kita mari bukan kerana orang. Kita mari kerana Tuhan Allah yang perintahkan kita. Muazzin panggil kita dengan nama Allah, dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pergi. Terimalah tuan-tuan dan puan-puan khabar gembira ini. Apa ganjaran yang telah disediakan kepada tuan-tuan semua? Sebagaimana di akhir hadis ini Nabi kata, "Bashir bin nurit tam yaumal qiyamah," dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allahu Akbar. Hari kiamat nanti bila dibangkit dalam keadaan gelap gelita, orang mukmin ada lampu. Lampu dia pula lampu ikut kategori. Ada lampu yang sampai peringkat spotlight cerah, ada yang lampu boleh berjalan je lah, nampak jalan. Tapi bagi orang munafikin, lampu dia berkelip macam lampu jalan, orang duk baiki jalan tu, kelip, kelip, tak boleh nak berjalan. Nabi kata apa? Orang yang banyak berjalan dalam pada waktu gelap malam ke masjid ini diberi khabar gembira, bin nuritam yaumal qiyamah. Inilah harapan kita, mudah-mudahan muslimin dan muslimat boleh ambil khabar gembira ini setiap pagi bila kita dapat hadirkan diri ke masjid berjalan pada waktu malam. Allah, susah ke payah? Tidak ada yang susah. Tetapi semangat untuk nak mendapatkan keampunan Allah Ta'ala itu mesti dikuatkan. Semangat untuk mendapat menunjukkan cinta dan kasih kita kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mesti ditunjukkan semangat. Kalau tidak, kita jadi manusia lemah. Manusia yang tidak bersemangat, yang tidak ada upaya. Mungkin dalam istilah sekarang ini, kalau orang tak berupaya, dia panggil OKU. Mana OKU itu tak upaya dari sudut fizikal. Kitanya tak berupaya pula dari sudut keimanan kita lemah. Semangat nak beribadat kurang. Ini semua hasil daripada satu penyakit yang disebut oleh para ulama, iaitulah penyakit yang ada dalam hati dia. Hari ini penyakit anda dalam hati agak berat. Kerana apa yang tak beratnya? Penyakit ni kalau sikit-sikit kita tahu. Allah, hari ni sakit kepala. Sakit gigi, boleh dikesan. Tapi kalau semua sakit belaka, nak kata apa? Macam orang yang dah sampai peringkat koma di hospital,
Sakit apa dia ni? Doktor pun tak tahu sakit apa. Tapi tak sedar dah tuan. Kita ni para jemaah, kalau masih boleh mengesan penyakit, bermakna penyakit belum kronik. Boleh kesan penyakit, mana kita masih lagi ada ada kesedaran. Ay, aku macam mana ya? Bila tak boleh baca Quran satu hari, dua tiga muka surat, rasa kecewa, rasa lemah. Bila pagi-pagi tak boleh zikir mak surat yang kita ambil daripada nak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rasa lemah sangat aku ni. Jadi biar ada rasa kekecewaan, ada rasa resah bila tak boleh melakukan ibadat, itu orang itu masih lagi dapat mengesan penyakit-penyakit yang ada pada dia. Jadi dalam jauhlah kita, perjalanan kita ini, saya sudah sebut tentang ibadat hati. Al-ibadatul qalbiyah, ibadat-ibadat hati yang besar ada lima perkara. Lima perkara ini dia panggil madarul amal. Amalan kita ini berkisar dalam lima perkara ini. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, khauf, iaitulah takut pada Allah. Yang kelima, ar-raja, mengharapkan keampunan Allah. Lima ini mesti duduk dalam hidup kita hari-hari. Yang pertama sekali, ikhlas. Tuan-tuan kalau belajar ilmu hadis, kalau tak belajar mungkin kita dengar ustaz-ustaz kita duduk situ. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, bila dia mula kitab dia, dia mula dengan kitab innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang pertama dalam Bukhari. Sudah tu dia bawa hadis dalam Bukhari ini 6000 hadis, dan dia akhiri kitab dia, penutup kitab dengan wanadhu'ul mawazinal qista yaumal qiyamah, kami letakkan raca timbangan pada hari kiamat. Imam Bukhari bawa mari hadis yang terakhir, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Awal hadis innamal a'malu binniyat, akhir kitab dibawa hadis dua kalimah yang ringan atas lidah, berat atas timbangan, disayangi oleh Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ingat tak? Kau tak ingat? Tak ingat apa dia tu? Yang tak ingatnya satu je saya sebut dah kan. Tak ingat apa? Tak ingat nak baca ya. Bukan tak ingat bacaan, nak baca tak ingat. Jadi apa sebab hadis ini penutup Bukhari? Kata ulama, dia nak cerita kepada kita, aku tutup kitab aku ni dengan raca timbangan. Maknanya kalau mu mula dengan ikhlas, semua amalan kamu, perjalanan kamu, ibadat kamu, puasa kamu, gerak kerja kamu, apa yang kamu buat dalam hidup ni, semua dalam ni, maka ingatlah, semua itu akan diletak di atas raca timbangan pada hari kiamat. Ini dia panggil fiqhul Imam Al-Bukhari, tingginya fiqh Imam Bukhari. Dia mula susunan ayat, susunan hadis ini awal dengan penutup, seolah-olah ini satu conclusion. Semua yang kita bincang, perjalanan mencari hadis sampai beratus ribu yang dikhulasahkan dalam kitab dia ni 6000 lebih, semuanya tidak menjadi nilai kecuali kalau dia boleh letak di atas timbangan sebagai amal yang soleh. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, ibadat hati yang besar ini yang disebut dengan nama al-ikhlas. Kata di ulama, nak definisikan ikhlas ni ada beberapa definisi. Yang pertama, istiwa'u amalil abdi fi zahir wal batin. Ikhlas maknanya sama amalan dia yang zahirnya, yang batin sama. Waktu ada orang dengan waktu tak ada orang serupa ya. Allahu akbar berlaku. Tapi waktu ada orang solat, waktu tak ada orang tak solat, itu lain dalam itu. Itu dia panggil tidak ikhlas kerana ada sifat munafikin dalam jiwa dia. Nas'alullah assalamu wa ta'afiyah. Ini ikhlas. Definisi yang kedua, iaitulah kita tidak menuntut amalan yang kita buat ini untuk disaksikan oleh makhluk. Tak apa, tak payah. Tidak minta balasan daripada makhluk. Nah, timbul masalah hari ini. Kalau kita buat projek apa-apa kebajikan, panggil selalu surat khabar mari.
Dulu saya sebut sinar harian, sebab sinar harian yang paling mudah pergi. Dah. Telepon sat kapal, dia tak mari. Kali pagi sahur sinar, mari lalu dia dah. Ha. Buat gotong royong surau pun dia mari. Kebetulan bila saya pergi ke pejabat sinar, bos sinar harian turun daripada kereta. Dia kata saya nak cakap dengan ustaz, sebab ustaz selalu sebut nama sinar dalam ceramah. Aduh. Kata nak marah ke? Tidak marah, dia macam promosi je. Allah. Jadi naik taraf pula dia. Allahu akbar. Jadi sahabat-sahabat kita di pejabat. Baiklah. Itu dia panggil ikhlas, ini ada martabat dia. Darajat wa maratib. Ada ikhlas, ikhlas itu ada beberapa martabat. Ada sebahagiannya martabat yang tinggi, sebahagiannya lebih rendah. Iaitulah martabat yang paling tinggi, batinul insan a'zamu min zahiri. Naknya yang tersembunyi itu lebih baik daripada yang zahir. Biar orang tengok kita zahir biasa ya. Pakcik ni, iyalah Pakcik Haji ni biasa orang. Tapi Masya Allah, tak ada orang ya terus beribadat, zikir, istighfar, taubat, la ilaha illallah. Banyak kalau kita baca dalam kitab-kitab ulama salaf rahimahumullah, dia tengah solat, tengah solat Allahu Akbar, tengah duduk khusyuk, tengah menangis. Bila dia dengar ada orang masuk dalam masjid, duduk terus. Wah, tak tahu ya, tak nampak dia solat. Maknanya duduk solat dalam keadaan duduk dah. Orang tak mahu, tak mahu orang tengok. Kalau kita ni bila bunyi orang masuk, kuat selalu semangat. Itulah yang lah tu. Allahu Akbar. Ini cerita macam mana kita nak suruh jadi batin kita ini lebih baik daripada yang zahir. Yang kita ini kita takut terbalik. Zahir itu lebih hebat daripada yang batin, maka ini tidak. Allahu Akbar. Kata di ulama, ikhlas daripada amalan batin yang tersembunyi daripada manusia sehingga malaikat pun tak tahu dan syaitan pun tak tahu bagaimana dia nak merusakkan ini, sahabat-sahabat ini. Allahu Akbar. Sebut dalam hadis yang diriwayat, yu'ta yawmal qiyamati bisuhuf mukhattamah. Pada hari kiamat nanti akan dibawa surat-surat amalan yang telah dicop, tertutup. Bila dibuka di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala perintah pada para malaikat, alquhu hadhihi waqbalu hadhi. Campak yang ni, ambil yang ni. Fataqulu al-malaikatu. Malaikat pun jawab, ya Rabbi wa izzatuka wa jalaluka ma ra'aina illa khaira. Hey, ya Rabbi, macam mana kami nak buang yang ni? Semuanya ibadat belaka. Yang ni solat, yang ni solat. Macam mana Tuhan kata ambil yang ni, campak yang ni? Kenapa? Qal in kana in hadza kana li ghairi wajhi. Allahu akbar. Tuhan kata hak ni solat juga, tapi dia tidak buat kerana aku. Buat kerana nak tunjuk dengan orang. Aku tidak terima kecuali satu amalan yang semata-mata kerana aku. Allah Ta'ala sebut dalam dalam Al-Quran Karim, wa ma umiru illa liya'budullah. Aku tidak diperintahkan kecuali supaya kamu beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas pada Allah alam. Inilah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas, satu perkara yang sangat penting yang menjadi khulasah ataupun zubdah. Kalau kita buat satu benda ni, pati kepada amalan itu duduk di ikhlas. Ikhlas ini disebut dengan nama amal batin, amal hati yang paling tinggi darjat dia, kerana berpunca daripada ikhlas. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita sebut dua benda yang jadi merusak. Salah satu, satunya ikhlas, amalan hati. Satu lagi ilmu yang merusakkan amalan. Kenapa tidak? Dah kita buat tak ikut cara dia. Kita buat tak ikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah dia seperti itu. Ramai ulama-ulama, di antaranya Ar-Rubai' ibn Khusaim. Ar-Rubai' ibn Khusaim ni seorang ulama salaf, dia kata rahsia-rahsia yang disembunyikan daripada manusia ini, dia di hadapan Allah Ta'ala terdedah. Manakala kita sembunyi depan manusia, Allah depan Allah Ta'ala tak sembunyi. Maka carilah
ubat penawar kepada amalan kamu, supaya kita buat apa yang kita nak tunjuk pada Allah Azza wa Jalla, bukan nak tunjuk pada manusia. Di antara dakwahnya iaitulah wama dawa'uhunna illa an yatub. Yang pertama sekali, ubat kepada amalan kita yang tak baik ini, kita kena bertaubat, kemudian jangan ulang lagi. Ini mungkin kita akan terasa hati, macam mana nak buat ni? Kadang-kadang dia mari lintasan, dia panggil khawatir, khawatir al-qalbi. Mana kita duduk solat, lah mari. Hai, tak mari lagi orang lain. Tengah duduk solat, tengah baca Quran, dia mari. Hai, aku seorang hari ni baca Quran, nampak orang lain tak ada nak, tak semangat. Ada tak sekali-sekala mari? Itu dia panggil khawatir, lintasan hati. Ini tidak merusakkan amalan, tapi jangan terus pergi. Dia mari je, astagfirullahalazim. Mari je, atub ilaika ya Allah. Mari je, potong. Itu yang, tapi kalau dia mari itu, kita pun semangat lalu. Tengah-tengah duduk zikir itu sengih suka. Ah, betul sungguh, aku seorang ya. Ingat kau orang lain mari dah. Sampai-sampai mari. Ah, Bilal pun tak sampai lagi masjid. Aku sampai dah. Kata astagfirullahalazim. Jangan lari balik. Kalau lari balik, maknanya syaitan dapat perangkap kita di pintu masjid. Ini banyak kes ini. Orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh, bila dia ibadah, syaitan akan ikut attack dia. Dia biar setahun, dua tahun, tiga tahun, baru dia mula masuk. Dia mari. Eh, dia kata, nampak macam tak ikhlas je. Macam nak menunjuk dengan orang je. Baik engkau tak suruh pergi awal ke masjid. Tengok. Kita berduk fikir, betul juga aku. Takkanlah aku mendahului imam. Takkanlah aku mendahului muazzin. Takkanlah aku mendahului AJK masjid. Kita pula tukang buka pintu masjid. Bila mari macam ni, atub ilaika Allah. Ini permainan syaitan. Syaitan dia tak ada melayais. Dia tak akan putus harap, tak akan putus asa. Bagaimana nak pusing kita punya istiqamah supaya tinggal kerja. Mungkin kita buat kerja dakwah, pusing sana, pusing sini. Akhir kali kita penat. Banyak dah kerja dakwah aku ni. Orang lain lah pula buat. Ha, tengok. Allahu Akbar. Dia akan masuk. Dia akan masuk lorong-lorong yang dibenarkan oleh undang-undang bagi yang dia buat. Kalau dia masuk ikut lorong tak undang-undang, kita tak akan buat. Kalau syaitan mari jumpa orang masjid, nak ajak pergi buat majlis-majlis maksiat, dia kata malam ni ada kepok ni, agak-agaknya pergi tak pergi kita. Sanggup buka serban, buka kepiah kita. Hei, dia kata aku nak mati dah, takkan nak pergi melompat lagi. Tapi kalau dia mari dalam itu macam ni, isu nak bagaimana nak downkan kita punya semangat. Tengah-tengah kuat ibadat, dia mari. Jangan nak tunjuk-tunjuk, jangan nak pandai-pandai. Awak siapa? Ha, tengok. Mula. Bila kita berasa rendah diri, undur ke belakang, undur. Akhir sekali, tak pergi masjid. Kononnya takut orang kata riak. Subhanallah. Tengok, dia main hati. Dia pusing dia punya poin yang dia boleh pegang, dia akan pulas. Allahu Akbar. Kata dia ulama, su'ubatul ikhlas. Ikhlas itu satu perkara yang sangat payah. Aziz sa'bul manal. Satu benda yang mahal tapi sukar untuk mendapatkannya. Memanglah orang nak dapat benda yang baik mesti sukar. Nak masuk ambil lombong pun bukan main susah. Masa kena masuk dalam bukit, waktu keluar balik, la ilaha illallah. Tetapi dia banyak tersembunyi isu ni daripada ramai orang-orang yang berjalan fi sabilillah. Karena itulah ulama-ulama kita salafus salih sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala beri ikhlas. Salah seorang daripada cucu Nabi, nama dia Ali Ibn Hussein. Ali Ibn Hussein ini sangat masyhur dia. Disebut dengan nama Ali Zainal Abidin. Kita jangan duduk, bukan nak berbuk dengan Syiah ni. Syiah kata imam dia, kita kata imam kita. Bukan imammu, mulut cucu sahabat ya. Ali Zainal Abidin kata apa? Yad'u, dia berdoa. Allahumma inni a'udzubika bika an tuhsina fi lawahil uyun ala niyati wa tuqbih fi khafiyatil uyun sarirati. Tuan-tuan tanda baca kok Melayu tak apa. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada engkau perbaikkan di mata orang benda-benda yang zahir yang aku buat nampak. Tetapi di sebalik yang tak nampak itu,
sarirati, iaitulah satu benda yang tidak baik. Jadi kita minta biar Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, kalau tak baik, biar zahir pun tak baik, senang orang nak tegur. Ni baik di zahir, batin yang tak baik, orang panggil rusak di dalam. Apa ya? Kalau kita beli buah durian ke, beli buah tembikai ke, kalau yang punah dalam tu, capok saja jawab dia. Beli mahal, D to D ni lah dia punya saiz. Nah. Balik-balik nak makan tak boleh, ulat peluh kat dalam, kat luar. Ini yang jadi masalah. Dalam rusak jangan. Allahu Akbar. Orang pergi tanya salah seorang daripada orang yang soleh. Dia tanya, ayyu syai'in asyaddu 'ala an-nafsi? Apa benda yang paling susah untuk nafsu kita ni buat? Dia kata al-ikhlas. Ikhlas yang paling payah sekali. Ada ulama mengatakan, nak tahu, Ayyub al-Sakhtiyani rahimahullah, dia kata takhlisun niyati 'ala al-umal asyaddu 'alaihim min jami'il a'mal. Nak ikhlaskan niatnya kepada daripada semua pekerja-pekerja kita ni lebih baik daripada nak melaksanakan kerja. Ada yang mengatakan puasa pada hari yang panas lebih senang daripada nak ikhlaskan amalan. Subhanallah. Itu dia dari sudut payah ikhlas. Tapi yang kata tak boleh, boleh, kena jaga. Tak jaga, usap. Macam mana nak jaga? Bila dia mari je sikit masuk, astaghfirullahalazim. Terus atub ilaika ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amal aku ni khalisan liwajhikal karim, untukmu saja. Ya, jadi barulah kita setiap kali mari khawatir, mari lintasan hati, lawan, lawan. Jangan dibiarkan dia berterusan. Ha, kalau berterusan itu barulah akan merusakkan amalan kita, barulah akan merusakkan kedudukan kita. Tapi kalau kita lawan, insya-Allah dia akan jadi selamat. Faidatul ikhlasi wa atharuh. Faedah ikhlas dan kesan daripadanya banyak. Tanda sini yang pertama sekali, faidatul ikhlas amudul amal, menjadi tiang seri dan bonggol yang tertinggi. Sana maknanya bonggol tinggi atas unta itu yang paling atas sekali, duduk di mana? Duduk daripada ikhlas amalan. Siapa yang beramal tanpa ikhlas, mut'ibun nafsahu, dia hanya memenatkan diri dia, tidak ada balasan. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu. Bila kita pergi tengok apa yang kita buat atas dunia dulu pada hari kiamat, tengok dalam surah amalan kita, faj'alnahu haba'an mansura, tengok-tengok berterbang macam debu saja, tak nak ambil. Sebab puncanya tidak ikhlas. Tadi hadis yang panjang kita, yang masyhur kita sebut, hadis Sayyidina Umar Ibnu Khattab, innamal a'malu binniyat, itu sangat jelas. Hadis ini hadis yang disebut oleh Imam Bukhari di awal sahih dia. Kata Imam Az-Zahid Al-Fudail Ibn Iyad, jadi di antara cara-cara untuk kita nak kuatkan hati kita, nak kuatkan semangat kita beribadat, para ulama mengatakan duduklah dengan orang yang soleh. Kalau tak jumpa cari orang soleh, kita beli buku-buku yang menceritakan kisah orang-orang yang soleh, macam kisah Fudail Ibn Iyad. InsyaAllah nanti sekejap ada satu buku, kalau tuan-tuan jumpa boleh cari, tajuk dianya Aina nahnu min akhlaqis salaf, bagaimana keadaan kita daripada akhlak orang-orang salaf, orang-orang yang terdahulu, sahabat, tabi'in, orang-orang hebat, macam mana akhlak mereka. Buku ni kecil ya, sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia ada. Saya sedang usahakan, nanti kita akan letak dalam web Abu Anas Madani, boleh tengok situ. Akhlak ulama-ulama dulu dalam bidang akidahnya, dalam bidang muamalahnya, dalam kita nak suruh tengok, tashabbahu illam takunu mislahum, kata Ali Syair, tashabbahu, buatlah, ikutlah orang-orang yang soleh walaupun membukan seperti dia. Fa inna tashabbuha bil kirami falah, kerana kita tiru orang yang baik itu, falah, kita akan dapat kemenangan. Jangan duk tiru orang-orang yang tak baik, orang-orang yang hati rusak. Kita ni mesti menjadi manusia, orang yang berjiwa besar. Dalam website saya itu ada satu buku, ada 4 siri, tuan-tuan boleh baca. Tajuk dia akhlak orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar itu dia punya dalam kepala dia
buat kerja untuk Allah. Kalau orang cerca dia, tak apa sedekah. Tapi jangan cerca agama, jangan maki, jangan cerca Allah, jangan hina Nabi, jangan menyalah, jangan menghina agama. Buatlah kamu nak buat apa saja. Nak pijak kepala aku tak apa, nak maki aku tak apa, tapi jangan buat benda-benda yang melibatkan Allah, Rasul, Islam. Lah, ini tak boleh. Ini mati pun tak apa, asalkan aku membela agama Allah. Allahu Akbar. Ini kata ulama, amal yang paling besar sekali duduk di mana? Duduk di niat kita yang ikhlas. Tuan-tuan ingat ke tidak? Biasa kalau kita belajar dalam bab-bab gini, ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita dalam Riyadhus Salihin, biasa dia akan bawa cerita pada akhir kiamat nanti akan dipanggil orang baca Quran. Kan? Akan dipanggil orang yang bersedekah. Akan dipanggil orang yang apa ni? Jihad fisabilillah. Tiga kumpulan. Panggil orang jihad, Allah Ta'ala tanya dia, buat apa? Mati. Dia kata, saya berjihad, ya Rabbi, nak menegakkan kamu engkau. Tuhan kata, kazabta, dusta kamu. Mu masuk perang, nak tunjuk berani. Allahu Akbar. Panggil orang sedekah, dia kata, saya sedekahkan Allah. Fisabilillah, Tuhan kata, kazabta, mu dusta. Mu sedekah nak suruh, kata, mu ni orang pemurah. Mari pula orang baca Quran, sama juga. Mu baca Quran, nak suruh kamu kata, orang kata, mu ni hafal Quran, Al-Hafiz. Nak suruh orang kata, kamu ni orang hebat. Semuanya akan dicampak dan raka wal'iyazubillah. Hasilnya, rusak niat. Ini, hadis ini sangat masyhur. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita, Riyadhus Salihin. Itu yang pertama, faedah ikhlas. Tonggak tertinggi dalam ibadat kita ni, duduk di niat. Yang kedua, al-ikhlas yu'zimul amal wa yukhsiru. Ikhlas juga membesarkan amalan dan memperbanyakkan dia. Ada benda kita tak mampu nak buat, nak buat sungguh tak mampu, tapi niat ada. Dalam sini yang lepas saya sudah baca hadis, Nabi kata, man apa ni bercita-cita nak mati syahid, ballaghahu Allahu manazil asyuhada, Allah Ta'ala akan sampaikan darjat mati syahid walaupun dia mati di atas tilam rumah dia. Ada cita-cita kita mati syahid? Kena ada. Aku nak mati. Kalau boleh niat pula, nak mati fi sabilillah, dan nak mati juga di bumi Rasulullah, nak mati di Madinah. Letak. Nanti bila orang ajak pergi Madinah, fobia pula. Tak boleh aku niat nak mati di Madinah. Nanti pergi mati sungguh kan? Allahuakbar. Jangan duduk fikir kat benda pelik-pelik. Kat mana-mana pun mati kita. Berapa ramai kita duduk tengok, hari-hari kita tengok. Atas jalan raya orang mati. Di hospital, itu tempat mati. Kan? Habis, kenapa kita tak memilih tempat yang kita nak mati dan cara nak mati? Nak mati fi sabilillah, nak mati kalau boleh di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat. Kalau mati di kampung kita pun boleh pahala dah. Pahala, ingat sayang Nabi kita bagi jaminan, siapa dia mati di Madinah, aku bagi syafaat pada orang. Allahu Akbar. Tinggi tak tinggi darjat. Jadi membesarkan amalan yang sedikit ini, maka walaupun sedikit, kadang-kadang dengan niat kita yang ikhlas, Allah sampaikan darjat yang tinggi. Berapa ramai orang bercita-cita bila tengok orang kaya-kaya bagi sedekah, kita kata insyaAllah saya, ya Rabbi, kalau ada rezeki aku bagi. Bila tengok orang buat kerja dakwah, kita kata ya Rabbi, aku nak juga bantu. Kalau kita tak dapat buat, pahala sudah dapat. Kan dalam hadis Nabi kata, man hamma bihasanatin, siapa dia bercita-cita nak buat benda kebajikan, Allah Ta'ala tulis baginya pahala walaupun dia tak sempat buat. Tapi orang cita-cita nak buat jahat, Tuhan tak tulis selagi tak buat. Azhar Rahman. Kalau dua-dua kena berat kita. Jadi biarlah banyak dalam perancangan. Kalau boleh belum tidur tu, senaraikan dulu, senarai-senarai yang kita nak buat hari ni. Esok aku nak ziarah orang sakit. Esok kalau ada orang mati, aku nak pergi solat jenazah. Esok nak pergi bantu orang miskin. Esok nak buat, nak bagi sedekah. Buat boleh 20 senarai. Kebajikan-kebajikan yang kita nak buat, kalau dapat buat 5, yang lain 15 lagi boleh pahala. Tinggi tak tinggi pahala ni? Kerana niat Allah Ta'ala beri kepada benda yang kita sampai. Bahkan kadang-kadang nasib baik tak buat. Kalau buat boleh jadi masuk riak, tapi dengan kita tak dapat buat, tapi dengan kita niatnya ikhlas, sudah dapat apa yang kita nak. La ilaha illallah. Tinggi tak tinggi darjat. Yang ketiga, al-ikhlas yunqil qalbu minas syawaib. Nabi kata ya, ikhlas ini membersihkan hati daripada kotoran, daripada benda-benda yang tidak baik. Ada dalam hadis, karena hati kita ni sentiasa berbolak-balik.
banyak sibuk dengan benda tu benda ni, maka kita channelkan dia, halakan hati kita ni ke arah jalan kebaikan itu, ke arah ikhlas itu, akan boleh membersihkan hati kita. Ada disebut dalam riwayat, la yaghil alihim qalbu muslim. Tiga perkara tidak akan merusakkan hati seorang muslim. Tanda yang pertama, ikhlasul amalillah, ikhlaskan amalan kita kerana Allah. Wa munasahati ulatil amri, nasihat pemimpin-pemimpin. Oi, kata nak pergi Putrajaya tak sampai, tak jauh. Siapa dia nak pergi Putrajaya? Pemimpin kampung kita tak boleh nasihat. Ketua kampung kita, kita pergi nasihat dia. Tuan, kalau tuan sendiri gerakkan jemaah ini supaya pergi masjid, orang akan datang. Tengok kalau ada majlis-majlis resmi, kenapa ramai orang pergi kuliah? Sebab yang turun tu kepala-kepala mari. Ketua daerah mari, bahkan orang-orang besar-besar mari. Bila hak ni mari, orang lain pun mari juga. Boh mari, takkan kita tak pergi? Saya kadang-kadang pergi, saya apa ni, pergi kuliah di pejabat-pejabat. Dia kata, kenapa ramai hari ni? Protokol yang sambut kita, dia kata, ustaz hari ni ramai sebab boh besar turun. Subhanallahilazim, tengok hebat dia. Bila orang besar tu buat, orang akan ikut. Jadi di antara kitanya, munasahatu ulatil amri, pergi nasihat kepada pemimpin. Kalau boleh yang teratas kali, itu lebih baik. Imam Ahmad kata apa? Kalau aku ada doa yang mustajab, aku doa untuk pemimpin. Dia kata, kenapa? Buat apa doa pemimpin? Dia kata, kalau baik dia, habis bawahnya baik belakang. Tapi kalau rusak atas, orang Arab kata hadis wala harat, mengatalah, mu nak kata apa, semua jadi belakang. Yang ketiga, waluzumi jamaatil muslimin, mesti sentiasa berada bersama dengan jamaah muslimin. Duduk dengan orang-orang Islam. Orang-orang yang tidak Islam, jangan duduk main dengan dia. Nah, ini tiga ini, hati orang mukmin tidak akan rusak. Sebab apa? Kalau kita bersama dengan umat Islam, bersama dengan jamaatul muslimin yang ramai ini, kenapa kita nak rusak? Oh, mereka ni nak solat, mereka duduk baik. Tapi kalau kita campur dengan jemaah-jemaah yang tak tahu mari mana, ia kerja dia duduk buat benda-benda mungkar dan maksiat, rusak tak rusak? Rusak. Maka dia kata, fa in da'awtuhum tuhitu min waraihim, fa inna da'watuhum tuhitu min waraihim. Karena apa ni, kebaikan yang ada pada orang ni akan memberi kebaikan kepada orang yang kemudian. Allahu akbar. Ini tiga. Kata Imam Makhul rahimahullahu taala Ad-Dimashqi, yang Makhul ni mati sekitar tahun 112, mana ulama salaf. Ma akhlasa, ini kita cuba ambil. Ma akhlasa abdun qattun 40 yawman. Tidak ada seorang hamba yang ikhlaskan amalan dia 40 hari. Apa jadi? Illa zahara yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Allah Taala zahirkan hikmah di atas lidah dia, mari daripada hati dia. Pasal itulah boleh jadi. Wallahu alam, orang bila orang nak betapa mesti 40 hari. Jangan duduk betapa tak terpaksa. Nak betapa boleh, betapa di masjid. Kalau betapa dalam gua, solat jemaah pun tidak. Solat Jumaat tak lagi tak. Ada seorang tu tanya saya, ustaz, boleh tak saya nak pergi betapa? Berapa hari? 40. Tak boleh keluar, tak boleh. Semaya Jumaat, tak boleh. Gugur. Kata mak ikut mana gugur? Dia kata, syekh, dia kata, sebab orang sakit ni tak payah pergi solat Jumaat. Jadi awak ni sakit hati sekarang ni, hati perlu diubat, awak duduk dalam gua. Kata lagi sakit hati ada. Duduk dalam gelap dalam gua, duduk main dengan apa ni, dengan apa ni, hayawan-hayawan dalam tu. La ilaha illallah. Jadi kita ni jangan cari benda yang pelik. Makhul kata apa? Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Iza akhlasal 'abdu inqatan antu kasratul wasawis war riya." Kalau kita ikhlas, akan terputus daripada seorang hamba itu waswah dalam hati dia, dan perasaan ria akan hilang. Yang keempat, kelebihan yang keempat, as-sabatu 'alal 'amali salih, orang yang ikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla ini, dia akan diberi, Allah Taala akan beri kepada sabat, teguh pendirian di atas amal yang soleh. Dia tak akan lari. Kalau mari orang nak kacau dia, dia boleh lawan. Kalau mari syaitan-syaitan nak ganggu kita, kita akan dapat kesan. Mari apa saja penyakit yang nak serang hati kita, nak attack hati, ketika itu dia dapat boleh kesan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sebab orang yang mukhlis, Allah Taala akan tunjuk jalan dia. Allah. Kerana lawan daripada ikhlas, hati sakit. Apa dia hati sakit?
orang munafikin. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Dalam hati dia ada penyakit. Itu yang keempat. Yang kelima, qalbul al-mubahat ila ibadat. Dengan niat ikhlas ini, daripada benda-benda yang biasa, benda yang harus, benda adat kebiasaan, akan bertukar menjadi ibadat. Macam mana kita nak tukar channel daripada adat kepada ibadat? Yang kita bimbang ini, kita tukar hak ni daripada ibadat kepada adat. Itu yang takut. Tak boleh dah. Semua orang buat benda ni. Yalah, semua orang buat pun nak jadi ibadat ni kena cari dalil dia. Ada hadis? Tak ada pun. Dah orang buat? Tak. Yang kita nak sini iaitu ikhlas boleh menukar daripada adat biasa kepada ibadat. Adat yang mana ni para jemaah? Iaitulah adat yang harus kita buat. Contohnya makan. Makan ni biasa kita makan, kan? Tapi kalau orang tanya, apa makan? Kenapa makan? Kita kata nak menguatkan ibadat. Boleh pahala atau tak boleh pahala? Boleh pahala. Kenapa pergi bekerja? Nak cari rezeki yang halal. Sebab apa? Nak makan yang halal, nak bagi nafkah yang halal, yang lebih lagi nak infak fisabilillah. Kita keluar daripada rumah kita pukul 7 pagi, pukul 8 pagi, balik pukul 5, 6 petang, semuanya ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan niat. Tapi kalau niat pergi apa? Saja. Cari duit. Boleh duit. Pahala tak dapat. Itu satu kerugian. Sebab kita salah guna, salah pasang niat, kita kerugian yang besar. Sedangkan tawaran cukup istimewa Allah Ta'ala nak beri kepada kita, kenapa kita tidak nak ambil tawaran-tawaran yang begini besar? Allahu Akbar. Nabi kata apa? Siapa dia jaga kuda? Masa dulu orang perang dengan kuda, kan? Farasan fi sabilillah, imanan billah wa tasdaqan bihi. Allah Ta'ala kata, Nabi kata apa? Siapa dia pelihara kuda? Kerana Allah Ta'ala dan benar untuk fisabilillah, untuk nak jihad. Semua benda dia, mau bagi makan kepada dia, bagi minum kepada kuda, duduk bersihkan tahi-tahi kuda, air kencing kuda, fi mizanhi yaumal qiyamah, Allah Ta'ala letak dalam raca timbangan kebaikan kamu pada hari kiamat. Hari ini apa yang kita buat? Semuanya duduk dalam kebaikan. Yang keenam, kebaikan yang keenam, al-ikhlasu tariqu ma'iyatillah. Ikhlas itu merupakan jalan untuk mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Tengok. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, man khalasat niyyatuh kafahu Allahumma bainahu bainan nas. Siapa dia benar niat dia dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jaga, cukuplah di antara dia dengan manusia. Banyak lagi lah cerita-cerita yang panjang. Di antara cerita yang dibawa di sini, iaitulah cerita yang diambil daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang masyhur, kitab di Ihya Ulumuddin, yang menyebut kepada kita tentang beberapa gambaran suaran ala adamil ikhlas, gambaran tidak ikhlas. Cuba kita tengok secara ringkas, takut-takut kita terlibat dengan dia juga. Gambaran yang tidak ikhlas ini mungkin terkenal ni, ataupun bercampur di antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Contohnya, seorang itu berpuasa untuk nak kuruskan badan. Apa jadi? Dan dia juga niatkan Allah, tapi mempuasa untuk apa? Nak diet. Kadang-kadang ada tak kita puasa diet? Mari juga sekali-sekala tak? Apa jadi hak ni? Imam Ghazali kata, orang ni bercampur di antara Allah dengan hak manusia. Jangan puasa, puasa je, tak usah niat benda lain. Puasa apa ni? Mogok lapar, tak jadi. Bila kita ada hamba, kita merdekakan hamba. Sebab apa? Sebab tak mau jaga, tak mau bagi apa ni makanan kepada dia. Ini suur. Sedangkan kita merdeka hamba itu untuk apa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali-sekala, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kita kena cek, kena semak, ada ke tidak dalam ibadat yang kita ni campur dengan benda-benda lain. Hak Allah Ta'ala pergi campur dengan hak orang. Kita ni kadang-kadang dalam benda yang kecil macam ni, ada benda yang kita tak nampak. Contoh kalau kita beri benda kepada orang, orang miskin minta derma, kita bagi RM10. Jangan lupa doakan saya. Tidak biasa kita kata macam tu. Saya bagi awak RM10, awak doakan saya. Kata ulama, itu pun sudah masuk dalam ciri-ciri ada unsur nak balasan.
Kemudian bagi sedekah, ikutlah dia nak doa-doa. Kalau dia tu orang baik, otomatik dia akan doa, ya Allah, murahkanlah rezeki pakcik ni, kerana sedekah dengan aku. Tapi kalau kita minta, itu permintaan. Kita dalam surah yang kita baca, nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tak minta balasan, tak minta terima kasih. Bagi, bagi. Jadi kalau kita nak suruh bagi sedekah, minta suruh doa, termasuk dalam permintaan lah. Allahu akbar. Ah, tengok. Tak salah. Tapi ulama bahas di sini, maknanya Allah Taala gambar dalam Quran sifat-sifat orang baik itu, bila dia bagi tak minta syukur, tidak minta jazak, tak minta balasan. Kita minta doa tu dikira minta balasan dah. Ha, dia kata lepas letihlah lepas ni. Biasa kita jumpa bagi apa derma pada orang, kita minta selalu. Ha. Yang terakhir dalam tajuk kita yang sangat ringkas ini, kalau nak kira banyak lagi lah. Qawaid wa tanbihat, beberapa perhatian, kaedah-kaedah dalam apa ni, berinteraksi dalam isu ni. Su'ubatu tahqiqil ikhlasil kamil, cukup sukar untuk kita merealisasikan ikhlas yang sempurna. Kata ulama, tidak mungkin kita gambar orang betul-betul ikhlas kecuali mustaghrib fi hubbillah, orang yang sangat tinggi darjat cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, tapi jangan masuk dalam, jangan biarkan syaitan masuk. Kalau kita buat kita rasa tak ikhlas, lawan, kita marah dengan syaitan, auzubillahi minasyaitan rajim, itu dia panggil jangan istirsal, jangan terikut-ikut, jangan terbawa-bawa dengan perkara yang tersebut. Yang kedua, adamu tarkil amalis salih, jangan tinggal amal salih yang kita buat walaupun ada dalam hati kita ni perasaan-perasaan yang tak baik. Eh, kata aku ni tak boleh. Ini semua permainan syaitan. Syaitan dia akan mari, macam tadi lah contoh kita buat tadi. Mula-mula kita pergi masjid awal, akhir sekali tengok orang lain tak mari juga, okay, dia akan lewatkan sikit. Akhir sekali pergi sekali dengan orang, nanti dengan orang iqamat baru pergi, akhir sekali tak pergi. Ini bahaya. Yang ketiga, mungkin kita islahkan niat kita setelah rusak. Maknanya awalnya kita niat tak apa nak ikhlas mana, buat ni dah orang suruh buat tak buat, tapi tengah-tengah kita duk buat, kita tukar channel, kita tersalah tadi, buat ni kerana orang suruh buat. Mungkin kita berat hati juga nak buat kan. Oh, awaklah buat benda ni, buat jamuan esok boleh? Eh, boleh lah, sebab orang suruh buat kan. Kita pun orang baik, nak tak buat kan kawan kata. Jadi tengah-tengah duduk main IAH yang gini, kita ikhlas, kita betulkan channel kita, itu masih lagi selamat. Allahu Akbar. Yang ketiga, syawaibul ikhlas, penyakit lintasan hati dalam ikhlas ini, tidak merosakkan amalannya walaupun agak ada gangguan, sekiranya kita tidak terus pergi mengikut arus yang diajar kepada kita. Yang kelima, boleh kita zahirkan amal yang baik dengan niat yang baik. Sepatutnya kalau kita nak bagi sedekah, sembunyikan kan sedekah yang terbaik. Tapi ada kala kena zahirkan sedekah. Contoh bila orang tuduh kita ni, oh dia tu kaya lah tapi bakhil. Sekatu kampung dia duduk cakap kita bakhil. Bolehlah kita izharkan. Hari ni makanan hari ni ditaja oleh Tuan Haji sekian. Sekali-sekala. Ataupun sekiranya kita punya member, kawan-kawan, ahli-ahli korporat juga, tapi bakhil tak mau sedekah, maka boleh kita sedekah secara terang, nak suruh orang tu ikut. Tapi jangan niat lain lah. Tapi kalau kita kata, aku nak sedekah 10 ribu esok, tapi syarat awak panggil esok khabar. Tapi dua cek dah tulis, satu 10, satu 2 ribu. Paper mari hari ni, tak mari, tukar cek, ambil 2 ribu pula. Alah, itu rusak. Itu sudah jadi, sudah berlaku perusakan, sebab kita memang niat tidak ikhlas. Tapi kalau tengah jalan tu, niat memang nak tunjuk, orang tunjuk, orang tulis, tak tulis, Allah Ta'ala dah tulis. Itu dia baik. Dalailul ikhlas itu, dalil-dalil yang menunjukkan kita ni ikhlas, apa dia? Lil mukhlifi mukhlis alamat, orang yang ikhlas tu ada tanda dia sendiri. Yang pertama, al khaufu minas syuhrati, takut jadi masyhur. Ingat, kalau nampak orang nak masyhur sangat kita, sembunyi, diam. Kenapa orang duduk attack kita? Jangan duduk istihar saja. Makanan malam ni ditaja oleh fulan, tak usah. Cakap duduk diam-diam je. Pasal itulah kalau boleh, tak payah tulis-tulis. Ni, waktu nak pergi kepanjangan. Bulan Ramadan ni kadang-kadang
kita duk tulis nama orang tu orang ni dekat papan kenyataan. Malah ni makanan buka puasa ditaja oleh sekian. Jadi orang miskin mari tengok, dia ni hari ni mesti ikan goreng. Dia ni pula, orang hebat ni, dengan nasi kambing lagi, mak lubah lagi, mandi lagi akan mari. Jadi ramai orang mari. Jadi itu kadang-kadang menimbulkan syubhat perasaan dalam hati. Yang terbaiknya bagi tabung, masuk dalam tabung, kita 30 hari ada jamuan, dijamu oleh semua ahli qaryah yang telah menderma. Yang pertama sekali, share setiap hari kita dapat share buka puasa. Yang kedua, tidak ada nama-nama yang dipilih oleh orang. Semua akan pergi nak makan buka puasa, ikhlas dijamu oleh orang yang telah buat jamuan. Adalah unsur bila mari ni orang duk memilih-milih. Kita pun bangga, malam ni tu haji mesti sedap punya. Jadi kita pun esok duk mikir nak jamu apa ni. Ini dia panggil al-khauf minas syuhra, dari orang itu kelah kerana takut masyhur. Yang kedua, sentiasa tuduh diri kita sendiri, aku ni ikhlas ke tidak. Yang ketiga, beramal dalam keadaan senyap, jangan minta orang puji kita orang apa tidak. La ilaha illallah, ini yang menakutkan kita hari ini. Saya kata sambil-sambil kita bergurau, tapi kena, di antara alat yang paling mudah untuk nak riak zaman moden hari ini, iaitulah alat Facebook yang ada di tangan kita hari ini. Bila kita buat benda-benda, kita bertunjuk itu. Orang pun like ramai, hebat aku ni, hebat selalu. Kalau orang tak like, dia member ni tu macam tak tahu ke, malah dah buat kan. Al-mu'inu alil ikhlas, apakah perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk mendapat ikhlas? Yang pertama sekali, ad-du'a, doa kepada Allah Ta'ala, sentiasa doa. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang ikhlas, semua amal aku liwajhikal karim, semua amal aku buat karenamu ya Allah, jangan campur benda lain. Yang kedua, al-ilmu, kita kena belajar ilmu-ilmu tentang ikhlas dan ilmu perkara-perkara yang merusakkan ikhlas. Yang ketiga, al-mujahadatu, lawan nafsu. Ini kena berlawan. Dia mari, kita tolak. Dia mari, kita lawan. Kalau tidak, kita terperangkap. Yang ketiga, suhbatul mukhlisin, kena banyak bersahabat dengan orang-orang ikhlas. Tengok orang ini buat kerja sungguh kerana Allah Ta'ala, tak ada mengeluh, tak ada kata aku letih hari ini, aku dah penat buat kerja hari ini, buat kerja di masjid ni, tak ada siapa gaji aku. Tak usah kawan orang itu. Kita kawan dengan orang-orang yang memang buat kerja untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, qira'atu siyari salaf, banyakkanlah baca secara-secara ulama-ulama salaf di kalangan orang-orang yang soleh, yang mukhlisin, barulah insya-Allah kita akan jumpa benda-benda yang baik. Di antara buku yang cantik untuk saya syurkan tuan-tuan baca, tajuk dia An-Niyatul Ikhlas, niat dan ikhlas. Buku ni ada terjemahan yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi contohnya, di antara buku yang terbarulah kalau nak baca Ihya Ulumuddin panjang. Jadi kita beli buku-buku macam ni, kita baca, kerana dengan kita baca surah orang yang soleh akan menaikkan darjat kita. Saya nak cerita pun contoh-contoh panjang. Tadi saya sebut sikit, iaitulah siapa dia? Cucu Nabi, Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, cicit Nabi. Dia ni kerja kuat, ahli korporat. Orang kampung kata dia ni bakhil, tak pernah tengok dia sedekah, derma tak ada. Tapi kerja dia tak tidur malam. Kerja dia tak tidur malam. Apa dia tak tidur? Malam-malam dia bawa makanan, dia sudah kenal pasti rumah-rumah orang miskin, orang pakai miskin, dia pikul gandum pergi letak di tangga rumah orang tu. Orang miskin pun masya-Allah tabarakallah, baik hati juga dia orang ni. Dia tak tahu siapa dia bagi makanan. Kalau kita jangan tunggulah satu malam dok. Jangan tidur malam ni. Duduk dekat tikap. Tengok siapa yang pikul makanan mari. Sehinggalah bila Ali Zainal Abidin ni mati, tukang mandi mayat dia tengok atas belakang dia ni kerah berkutu. Tanya anak dia, "Ayahmu ni sakit kulit ke?" Anak dia kata, "Tak ada." Tak pernah dengar dia pergi hospital sakit kulit. Seminggu lepas dia mati, baru dapat dikesan 100 keluarga miskin dalam kampung dalam di sini menangis tidak ada makanan. Barulah orang dapat tahu bahawa atas belakang dia berkutu, cucu dan cicit Nabi, kerah atas belakang dia, pikul gandum, pikul makanan, pergi letak di tangga orang miskin malam-malam. Bila lepas dia mati seminggu, makanan sudah habis, barulah orang miskin ini sedar yang bawa makanan kepada mereka Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Berapa orang yang kita boleh buat macam ni? Buat, cari orang miskin dalam kampung kita, siap-siap awal lagi. Tak payahlah kita pergi hantar malam-malam, kena miskin pula apa ni, jadi masalah lain pula kita. Jadi kita beri. Contohnya buka akaun ke, awak ambil akaun di kedai ni. Yang boleh ambilnya beras, gula, makanan-makanan, boleh ambil RM200 sebulan ke? Tak. Tapi amaran keras pada penjual, kalau bagi rokok aku tak bayar. Kena bagi.
Kalau tidak, rusak ikhlas kita tak? Kita ikhlas lillahi ta'ala. Dia pergi isap okok kat situ. Buat apa? Kan? Jadi, alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.